Baru berjalan satu pekan lebih sebagai Kapolres Batubara, AKBP Iwan Lubis kembali berbagi lewat komunitas Sedekah Jumat dengan menyediakan 450 paket sembako yang diberikan kepada kaum duafa dan anak yatim di Mapolres Batubara, Sumatera Utara. Menurut Kapolres Batubara, AKBP Iwan Lubis, pemberian paket sembako ini untuk pertama kali dimulai di Mapolres Batubara. Kedepannya akan rutin diberikan di Polsek Jajaran Polres Batubara. Bupati Batubara, Zahir, mengapresiasi Kapolres Batubara yang telah menggagas terbentuknya komunitas Sedekah Jumat di Batubara. Kegiatan ini adalah pekerjaan yang mulia. Pada hari ini kami jajaran Polres Batubara beserta Forkopimda dan juga para donasi hari ini melakukan Sedekah Jumat bersama KSJ, yang mana ini akan rutin dilakukan. Sebenarnya ini diawali saja di Polres, tapi Jumat-Jumat berikutnya kami akan turun ke lapangan ke tengah-tengah masyarakat bersama pengurus KSJ dan relawan KSJ nantinya. Saya hadir juga Pak Wakil Bupati, Pak Uki, dan dari Inalum juga hadir di sini, yang mana mereka akan termasuk ikut donasi juga nanti dalam kegiatan Sedekah Jumat ini. Dan juga hadir di samping saya adalah Koordinator KSJ, ya, untuk KSJ Pusat. Relawan dan Batubara itu hampir sama lah, ya, karakter masyarakatnya dan kehidupannya, padahalnya banyak nelayan. Untuk yang perdana, Pak, Abang, dan ini hari berapa orang fakir miskin dan anak yatim yang kita beri santunan? Ini hari di Polres kita bagikan 300 paket, dan di lapangan nanti lebih kurang 150 paket akan turun ke daerah, ke Tanjung Tiram dan lain sebagainya. Sedekah Jumat ini kan ibadah, ya, ibadah kepada masyarakat yang tidak mampu. Ini awal ini dibuat sebuah wadah dulu, namanya Barokah, tapi selanjutnya ini akan diantar ke rumah-rumah. Jadi orangnya lebih terseleksi, ya, menerima itu, dan ada panitia yang dibuat oleh Pak Kapolres bersama dengan komunitas Sedekah Jumat. Nah, ini baik, ya, pemerintah juga harus ikut ambil bagian bersama dengan Pak Kapolres dalam hal komunitas Sedekah Jumat ini. Kenapa? Karena masyarakat itu ada yang tidak mampu, tapi dia mengharapkan bantuan. Nah, bantuan itu berupa sembako, minyak makan, atau yang lainnya. Nah, sehingga dengan acara ini mereka bisa untuk hidup, ya, menyambung hidup, ya, dengan komunitas, kegiatan komunitas Sedekah Jumat. Jadi sangat baik sekali. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV. Salam Tribrata.